guys. Itu banyak sekali itu guys, rombongan dia guys. Ini rombongan dia ini. Mau rencana mau nyanggung di sini guys ya. Nah, saya baru sekali ini guys melihat rombongan dia ini di sini. Itu banyak sekali itu guys. Itu kan pantesan dia sering kemari guys. Dulu guys ya, bismillah. Nah, ternyata dia di sini guys. Nih, nah, ini lihat nih, jejak kaki anak-anaknya di sini. Tuh, lihat nih kecil-kecil. Apakah mungkin dia bermalam di rumah ini? Gunung itu, naik ya. Gunung. Nah, di sini aja. Di sini. Yih, assalamualaikum guys. Nah, kita ini sudah di spot kemarin. Ini agak telat selangkah ini guys ya. Tadi saya melihat babinya dari arah sana guys. Babinya dari arah sana. Saya taruh dulu. Kita melihat tempat babi itu bermain. Nah, ini bekas jejak dia semua ini guys. Bekas jejak dia semua. Di sini juga banyak kobra di sini guys. Kobranya ada. Semuanya ada, ini agak dalam guys ya. Lumpurnya agak-agak dalam. Jadi kalau lari itu agak susah. Ini bekas apa ini guys? Kerbau kah ini? Ini bekas kerbau. Kemarin saya melihat dia dari arah sini nih guys. Makanya saya penasaran. Jadi coba saya dekati dulu. Mudah-mudahan kita bisa melihat dia. Oke. Di sini juga ada kubangannya nih. Kemarin dia masuknya di sini nih guys. Tadi barusan saya melihat dari sini rombongan anak-anaknya dari sini. Dan hati-hati kalau main di malam hari di sini guys. Di sini banyak sekali kobra. Nah, coba saya bersembunyi di sini dulu guys ya. Di sini mungkin dia tidak bisa melihat kita nanti. Kita sembunyi di sini karena arah dia datang itu dari arah sana itu guys. Coba saya tunjukkan tuh. Nah, dia datangnya dari arah sana, terus nanti dia akan lari kemari sini. Nah, dia akan kemari nanti karena ini rasa penasaran yang tinggi saya guys. Terus terang saya itu orangnya sangat tinggi rasa penasaran saya. Kalau seandainya di situ ada buaya, saya akan mendatangi begitu guys ya. Jadi saya sudah lihat dia ada di sebelah sana guys. Saya lihat dia di sebelah sana dengan rombongan anak-anaknya. Ini coba kita lihat lagi nanti apakah dia akan keluar atau tidak. Dan di sini juga saya akan ini guys, akan umpani nanti di saat teman saya sudah sampai unitnya. Saya akan letakkan umpan di sini karena ini spotnya sangat luar biasa ini guys ya. Spotnya sangat luar biasa. Dia arahnya dari sana tadi itu guys. Dari sana dia keluar. Dan penciumannya juga itu sangat sangat tajam ya. Jadi coba kita masuk ke arah sini dulu guys ya. Kita coba jalan dulu. Kita lihat. Mudah-mudahan kita tidak ketemu kobra atau ular. Ular sawah atau ular apa begitu ya. Tadi dia arah situ tuh guys tuh. Arah situ tadi sudah masuk ke dalam. Dan dia sering keluar dari sana. Kita datangi dia ke sana. Apakah di sana? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Para penghuni yang ada di sini, mohon izin saya mau melihat-lihat tempat-tempat lintasan babi di sini ya.
Nah, kemarin dari sini nih, guys. Kemarin mereka jalan dari sini terus langsung ke sana. Itu di sana ada rumah tua. Dia masuknya ke sana kemarin. Itu ada lubang. Nah, dia datangnya dari sini nih, guys. Dia datangnya dari sini. Dari sini dia datangnya. Mudah-mudahan kita tuh. Monyet juga ada. Sudah berlarian. Kita lihat dulu guys di sini ada apa aja. Karena saya penasaran sekali nih, guys. Mudah-mudahan kita bisa melihat dia di sini. Nah, coba kita berhenti sejenak. Nah, kemarin dia keluarnya dari sini. Dari sini dia keluarnya, guys. Terus tadi saya lihat ada di sana, di sebelah sana, masuk kemari. Oke, guys. Coba kita usaha masuk terus sambil melihat-lihat kiri dan kanan. Ini belum ada tanda-tanda jejak dia datang kemari. Kita harus perhatikan kiri dan kanan juga. Nah. Tuh, coba dengar. Seperti ada kode dia memberi syarat. Bahwasannya kita ada di sini. Nah, ini guys ya. Ini tempat dia di sini. Coba saya pantau dulu, guys. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan dia di sini atau di sana. Nah, inilah lintasan dia, guys. Kalau kalian tidak percaya, nanti guys, kita akan melihat jejak dia mulai dari yang besar sampai yang kecil ada di sini. Tuh lorong-lorong dia. Ah, tuh suara anjing. Mungkin anjing pemburu. Mungkin anjing pemburu, guys, ya, yang melihat keberadaan dia. Ini sebenarnya tempat nyanggong pas sekali di sini, guys. Perlu dijadikan tempat nyanggong. Dan seandainya kita membuat CCTV juga bagus di sini. Guys, kita jalan dulu ke sana. Kita lihat, nah ini jejak-jejak dia semua ini. Nah, ini anaknya yang paling kecil ini, guys. Ini jejak kaki anaknya ini. Ini jejak kaki anaknya. Tapi kita terlambat sepertinya datang. Dia baru turun juga dari sini. Nah, ini banyak jejak-jejak kakinya. Sayangnya kita terlambat, guys, ya. Lambat datang kemari karena dia sudah masuk ke hutan lagi begitu. Jadi coba saya inikan dulu, lihat di sebelah sini, mungkin dia ada di sini, guys. Kalian yang hobi berburu di wilayah Semelu bisa kemari. Nah, nih guys, coba lihat bekas dia mencari cacing ya. Bekas dia mencari cacing di sini. Tapi kebiasaannya, guys, kalau babi itu, kalau kita sudah datangi tempat-tempat yang dia sering melintas, itu dia agak lama akan kembali kemari. Ini banyak juga bekas dia nih. Tempat dia melintas, ini ada kubangan. Kubangan kerbau atau babi di sini sama aja, karena kalau siang hari babi pun sering di sini. Guys, sepertinya anjing sudah menggunggung dan mengarah kemari. Anjing sudah menggunggung dan mengarah kemari. Coba kita diam sebentar dulu di sini, guys. Nanti kita coba nyanggong dari sini ya. Banyak jalan di sana, langsung ke pohon tuh di depan saya sana. Oke, guys, mantap sekali ini spotnya ini. Sepertinya ada anjing yang menggonggong di sana. Mudah-mudahan kita hari ini dapat bertemu dengan
babi yang kemarin yang saya lihat, guys ya. Inilah lokasinya. Tapi dia dari sini jarang sekali deh ini, guys. Kalau dari semak-semak sebelah sini dia jarang sekali nih. Mungkin dia juga sudah mencium bau saya, guys ya. Oke guys, saksikan terus vlog saya mengenai berburu babi hutan yang meresahkan petani. Nah, ini langsung rumah-rumah warga di sana. Tuh di sana dekat sekali. Lihat jalan. Oke, mantap guys. Oke guys, kita lanjut dulu menelusuri jalan-jalan sini. Tapi anjingnya menggonggong terus di sebelah sana itu guys. Kita belum melihat dia lagi. Belum ada yang sama dia di sini. Nah, itu jalan tempat dia sering bermain juga. Itu di sini. Jadi dia sukanya di bawah sini guys. Nah, terus di sini ada satu rumah ini. Nah, anjing menggonggong guys. Anjing terus menggonggong. Kita nunggu dia keluar dulu. Dia saya lihat sering sekali di sini nih guys. Kemarin coba kita telusuri dulu tempat dia masuk dari mana. Kemarin kita sempat lihat dia masuk ke arah kemari. Ini arah sini. Kemarin saya melihat dia masuk arah sini nih. Nah, ini bekas dia semua ini guys. Nah, jadi dia masuk arah sini guys. Tuh, ini bekas dia. Jalan dia berarti kalau saya mau hunting dia dari sini. Saya cari posisi dulu guys ya. Nah, nih. Kalau saya mau hunting dia berarti saya dari sini. Kemarin dia arahnya dari sini. Nah. Anjing mengarah kemari. Ini guys, mereka kemarin masuk kemari. Coba kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini tempat mereka sering nongkrong di sini. Kan arah sini kemarin, dari arah sini larinya. Dia terus langsung kemari. Nah, kita ikuti jejaknya. Aduh, lumpur guys. Sebentar guys. Lumpur. Nah, ini jejak dia. Ini semuanya jejak dia. Kita lihat dulu ini tembusnya kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon izin. Ternyata di sini ada sampah, guys. Makanya dia suka kemari. Jadi kita harus ngeploknya di sini. Nah, itu kan ada sampah. Nih. Nah, pantesan dia sering kemari, guys. Saya putin dulu, guys ya. Bismillah. Ternyata dia di sini guys. Nih, nah, ini lihat nih, jejak kaki anak-anaknya di sini. Tuh, lihat nih kecil-kecil. Apakah mungkin dia bermalam di rumah ini atau bagaimana? Atau dia berkubang di sini? Nah, ini dia berkubangnya di sini mungkin. Jadi ceritanya kalau kita nyanggong kita harus nunggu dia di sini. Nah, mantap memang guys. Bagusnya kita nyanggong di sini guys ya. Oke, mantap.
Kita coba pantau dari sini. Nah, saya sudah sampai di sini. Nah, ini jejak dia semua nih. Nah, ini jejak dia semua. Apakah dia naik ke atas atau tidak? Nanti coba kita lihat. Nah, ini jejak dia. Saya perhatikan dulu, guys. Nah, dia naik kemari. Nih, dari sini. Nah, kemari. Ini kasih jejak dia semua ini. Nah, ini saya ikutin dia naiknya kemana. Nah, ternyata dia main di sini, guys. Berarti kita harus nganggungnya dari sini. Oke, mantap sekali. Jadi nanti malam saya akan pantau dia di sini, guys, ya. Saya akan pantau dia di sini. Jadi mantap. Ini spot yang paling mantap untuk nyanggong. Tapi di sini hati-hati sekali dengan ular hitam dan ular kobra gitu, guys. Karena ular kobra itu sangat berbahaya. Ternyata di sinilah spot mereka pada saat berkumpul. Saya terlambat kemarin, guys. Kalau tahu begini lokasi spotnya, jadi mungkin saya kejar mereka semua di sini. Karena di belakang sana ada sampah gitu, guys, ya. Oke. Saksikan terus perjalanan saya. Oke. Oke, guys. Jadi tadi saya nge-vlog di sana. Nah, di sana kita sudah melihat ternyata lokasi dia bermain itu ada di sini dan sampahnya ada di sebelah sana. Dan ini ada bangunan tua, guys, ya. Mudah-mudahan kita bisa nyanggung dia dari sini, guys. Jadi sudah saya jelajah dan rasa penasaran saya juga sudah hilang. Mudah-mudahan poin, karena tadi saya melihat di sebelah sana itu belakang rumah ada sampah. Jadi kita juga mantau dia dari sini sangat mudah sekali, guys, kalau kita mantau dia dari sini. Dia datangnya biasa dari arah sana itu. Dia datangnya dari arah sana. Oke. Mudah-mudahan di tempat nyanggung ini kita bisa menghasilkan poin-poin nantinya agar kita bisa mengurangi hama babi dan membantu para petani. Oke, guys, mantap. Guys, di sana sudah ada terdengar suara gonggongan anjing. Mungkin sudah terjadi perlawanan antara babi dan anjing, guys, ya. Dari arah sana. Jadi kita coba bersiap-siap untuk nyanggung di sini, guys. Oke, guys, ya. Mudah-mudahan dia mengarah kemari. Kalau seandainya dia mengarah kemari, saya mau periksa dulu rumah ini. Mudah-mudahan di sini bisa jadikan tempat nyanggung saya nantinya. Keren, guys, ya. Mantap. Nah, ini bekas kaki dia semua ini. Ini bekas kaki dia semua. Ini. Berarti di sini jalan-jalan dia pada saat di malam hari ataupun di siang hari, guys, pada saat semua pada tidur, ya. Karena babi itu sukanya main di malam hari dan di pagi hari. Nih, dari sini dia nih. Dia sering lewat dari sini, berarti nih ini banyak. Nah, apakah ini rumah dia? Ini rumah dia, guys. Biasa dia suka dengan tempat-tempat yang seperti ini nih. Udah lubang-lubang begini. Dia senang nih. Oke. Kita lanjut dulu. Ini bekas jejak dia. Ini jejak dia. Nah, itu ada apakah? Baru lewat. Kita lihat dulu kemana arahnya. Terus dia arah kemari. Ini arah dia. Kemari. 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 Terus dan kemari. Nah, di sini mungkin tempat orang membuang sampah, guys, ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat dia itu, ya dari sini. Tuh, kalau ada dia, tuh langsung tuh. Nah, ini tempat sampah, guys. Mantap sekali. Dari sebelah sana bisa kita lihat. Dan sebelah sini juga bisa kita lihat
Keren, mantap. Mudah-mudahan di sini saya dapat good point nanti ya.